Oh, basah dia sapo. Bunda papa kau ambil gambar tadi. Jalan Ki Haji Yunus Maratan. Ya. Baik sapo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Jalan Sungai Bulete atau Jalan Ki Haji Yunus Maratan, tepatnya di Kota Sengkang, Kelurahan Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan Indonesia. Dan hari ini air sudah melebeng di jalanan sapo, dan banyak anak-anak yang mandi-mandi di sini. Bisa kita lihat di sebelah sana, kita lihat ada yang sudah mandi-mandi, dan akses di sini sudah ditutup karena bisa mengakibatkan kendaraan motor atau mobil rusak ketika lewat di sini sapo karena kemasukan air, karena kedalamannya sudah di atas lutut orang dewasa. Oke sapo, kita akan lihat dulu anak-anak mandi di sini, terus nanti kita akan menyeberang ke Wiring Palanai. Saya tun di kanal kita. Oh, ini cewek cantiknya Pak Dupa atau Tokampu. Oh, iya. Oh, banjir. Ini masih jomblo kah dua orang? Di oh, permandian gratis katanya sapo ya. Ini kayaknya habis main air-air ini sapo, baku siram-siram. Iya. Jadi kita jalan dulu sapo ya, lihat anak-anak mandi di sini. Wow, dan saya tidak percaya sapo, ternyata di jalan Sungai Bulete ada perahu, luar biasa. Jadi kita harus malopi-lopi kalau mau pergi ke rumah. Iya. Ibu, ikut kah ibu? Boleh ikut kah? Ikut kah nah? Boleh kah ikut? Boleh. Tapi diantar kah family su? Diantar family su kah? Wah, ternyata ibu ini cantik dan bisa bawa perahu sapo, luar biasa. Iya. Oke, kita jalan dulu ke sana ya. Dari YouTube Walanai sapo. Ini di mana lorong rumahnya? Yang jauh di sana ujung. Oh, jauh ya sapo ya. Oke, kita lihat dulu di sana. Ternyata ibu-ibu yang cantik tadi itu jago bawa perahu sapo ya, luar biasa. Kita jalan ke sana. Saya sebenarnya khawatir sapo lewat jalan yang seperti ini karena saya pernah tabu lintak masuk di dalam got kemarin ya. Jadi ini sapo dalamnya, kalau di sebelah sana itu sedalam lutut orang dewasa. Ini saya agak ragu di sini sapo, kayaknya di sini got ya, harus langka. Ah, ini dia nih. Oke, kita lihat anak-anak di sini mandi nih sapo. Iya. Bisa salto kah? Bisa salto di sini? Jangan salto di sini ya, berbahaya. Iya. Wow. Jadi anak-anak di sini mandi di banjir, dia menggunakan tabing. Tabing itu ban-ban sapo, iya. Wah, kita ketemu lagi nih dengan cewek cantik tadi ya. Eh, awas. Oh, basah dia sapo. Aduh, kodong basah. Iya. Walanai tour guide sapo. Ini boleh diambil gambar kah? Boleh. Jadi kita naikkan dulu pencahayaan. Sapo, ternyata di atas sini di rumah baca Haji Hanafi Wahid ada beberapa bidadari yang ada di atas sapo. Iya. Bidadari. Ini ginsulnya cantik sekali ya. Aduh. Ini saya jadi bingung nih sapo ya. Apakah adik mau jadi istri kedua saya? Adik-adik, eh itu bedak tuh sudah luntur kena air itu. Tapi ini bisa berenang dua orang bisa? Tidak bisa. Kenapa berani? Kalau yang anak kecil bisa berenang? Bisa ya? Oh iya. Di YouTube Walanai Tour Guide. Nanti di IG juga. Walanai. Kita lihat ada juga adik-adik kita yang main bola. Ya, ya itu ada anak kecil sekali ya. Dia menangis sepo, diambil bolanya. Ini saya heran ini pada saat banjir kenapa cewek-cewek pada cantik semua ya. Iya.
Kalau tidak banjir biasa-biasa aja, tapi pas pada saat banjir dan dananya luar biasa. Iya. Iya. Oh, dia main siram-siram sapo. Oke, kita akan ke atas melihat rumah baca Haji Hanafi Wahid, Jalan Sungai Bulete 33 Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kita harus lewat jembatan Shiratal Mustaqim, sapo. Ya. Ini aman ya, sapo. Ini bambunya sudah patah ini, sapo ya. Ini. Ya. Oke. Dan terus terang sapo, di sini penghuninya cantik-cantik kalau dilihat dari jauh. Assalamualaikum. Kita ketemu dengan adik cantik. Adek, namanya siapa? Halo guys, perkenalkan nama aku Zinta Nurmakfira. Tunggu dulu, ulang dulu. Guys, diganti dengan sapo. Oh, yeah. Sapo. Oh, yeah. Sorry. Oke. Okay. Halo, ketemu dengan siapa ini sapo? Halo sapo, perkenalkan nama aku Zinta Nurmakfira. Oh, di sini rumah tak memang? Bukan, ini rumah tante. Oh, rumah tante. Iya. Kalau kakaknya yang pakai baju pink? Itu mama aku. Oh, mamanya. Iya, kayak kakaknya, Di. Lesung pipinya sama saya. Kalau yang di belakang juga, siapa namanya, Dek? Itu namanya Rahayu Oktaviani. Oh, sepupu. Rahayu Oktaviani. Cantik juga ya. Aduh, bingung saya, sapo. Pilih yang mana? Harus canda ya. Oke, sapo, kita akan lihat. Ini rumah baca Haji Hanafi Wahid. Itu apa saja yang ada di dalam? Apa aja yang di dalam? Di dalam ada buku-buku kayak sejarah-sejarah gitu, ada kayak tentang seni budaya, misalnya kayak budaya-budaya Makassar gitu-gitu. Kan ada juga cerita kayak bio dari seorang Hanafi Wahid begitu, dia menceritakan misalnya tahun 2017 dia menceritakan beberapa kejadian-kejadian di tahun itu. Seperti itu. Oh, seperti itu. Boleh ya. Lihat bukunya? Boleh, tapi lagi berantakan Kak. Gak apa-apa. Ini hujan, lagi diberes-beresin. Oh, lagi beres-beres ya, di sini. Begitu. Oh, jadi kita tidak boleh lihat masuk ke dalam. Sebenarnya bisa, tapi emang nanti nggak mengganggu kalian yang nonton. Oh, mengganggu pemandangan begitu. Ya, jadi cukup di sini saja? Iya. Atau boleh tapi, lihat satu bukunya? Boleh, masuk aja sebentar. Oh, oke, okay, boleh masuk. Ya. Ya. Ayo, Bu, ditemani, Bu. Nanti anaknya ada apa-apa. Ada apa-apa ya. Oke, kita masuk ke dalam rumah baca Haji Hanafi. Ini bebas, Kak, Bu, laki-laki? Iya, saya setengah ukti soalnya. Setengah ukti. Ini ada juga kamus, buku kamus bahasa Indonesia. Iya. Oh, ada buku kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupannya Hanafi. Oh, biografi. Ya, begitu. Itu kayak mana? Gini. Mana nih? Mana-mana. Oh, toko sejarah kan memang Hanafi? Bukan sih. Oh, cuma dia tulis. Ya, begitu. Ya, begitu. Oh, dia yang buat. Itu berceritakan tentang apa aja di situ? Dia pernah jadi guru. Ya, butuh 3 hari, 3 malam untuk selesaikan ini. Iya, banyak banget. Ini 2011, 12, 13, ya. 15, banyak banget. Oh, rame sekali ya. Itu kayak, dia tuh kayak hobi begitu. Hobi? Hobi nulis. Hobi nulis. Oh, jadi... Kan dulu, mungkin menurut aku ya, keterbatasan kayak kamera begitu, jadi dia mengabadikannya dalam bentuk tulisan. Oh, sudah meninggal beliau? Oh, belum. Belum. Maksudnya mengabadikan momennya dalam bentuk tulisan. Oh, dalam bentuk tulisan. Bikin buku, terus coba lihat, ada isinya? Boleh ada, ada. Kita kasih lihat penonton. Oh, dia ambil. Bukan di... lagi. Oh. Ada, sumpah. Aku pernah baca dulu, tapi nggak tahu mana Mi. Oh ya, nanti aja lain kali kita. Ya, itu ada Sawir Gading ya? Kita ada tulisan Sawir Gading itu. Ya. Dalam lontar. Tapi ini tentang Mr. Andi Zainal Afidin. Oh, prof. Oh, itu tulisannya profesor nih. Ya. Oh. Tapi kalau di sini membayar kah orang kalau masuk? Tidak, gratis di sini. Oh, Pak. Gratis. Tapi oh, tanda tangan di mana? Ada buku register. Oh, ini kayak perpustakaan ya, begitu ya, perpustakaan pribadi. Oh, saya kira kemarin ini rumah Hafiz. Boleh di situ, Bu? Soalnya backlight di situ. Ya, boleh di situ kita. Oh, enggak mau masuk kayak. Oh, ada masuk kamera ya. Oke, kita masuk lagi ke dalam yuk. Sekalian ke dapur makan malam. Oke, kita lihat di dalam lagi, ada enggak di dalam?
Tapi rumahnya masih bagus ya, masih kuat nih ya. Ya padahal ini udah lama. Enggak tahu tahun berapa. Ada foto-fotonya di sini, boleh lihat kan? Oh iya, ini karya dari untung apa? Saya di sini ya. Mana? Tapi bolehkah ditutup itu? Soalnya ini politik Sapo Gerindra. Ah, oh my god. Oh, enggak bercanda kita. Di mana? Padahal sebenarnya itu foto-foto. Eh, Pak, foto-foto apa? Foto-foto silsilah. Oh, ada silsilah keluarga. Wah. Oh, di belakang ini. Oh, Hanafi itu bangsawan. Bukan. Nggak. Arab. Arab. Saya. Pernah kerja di Dinas Pendidikan. Anggota Muhammadiyah. Oh. Dia suka koleksi buku begitu. Nah ini guys orangnya. Mana orangnya? Ini selalu pakai guys, guys. Eh, Sapo. Yeah. Sorry, Sapo. Oh, ini ya. Oh, dia Sapo. Dia tampan. Sama-sama tampannya saya, tapi saya pakai songkok, dia juga pakai songkok, Sapo. Yeah. Iya. Oh, Pak Hanafi. Prof. Yeah, Hanafi dia atau Pak Hanafi? Prof. Hanafi, sudah profesor kah? Bukan. Tapi gue. Oh. Dia sekarang tinggal di Makassar. Ustadz. Oh. Ada juga Ustadz kenalanku namanya Watini. Pernah dengar Watini? Oh, Watini waktu itu? Bukan. Oh iya. Oke. Ternyata lagi berbenah karena habis hujan. Atapnya sudah bocor. Tapi sudah ada donatur yang masuk ke sini belum? Atau belum? Belum. Belum. Pak Hanafi sendiri yang sebagai donaturnya. Terus kita digaji? Enggak. Enggak juga. Cuma mengabdikan diri untuk ini. Luar biasa ya. Luar biasa. Iya, jadi tiap hari di sini. Enggak. Kalau aku sih tinggalnya di Jalan 45, terus yang tinggal di sini ya Rahayu sekeluarga. Oh, Rahayu sekeluarga. Tugasnya rapi-rapi terima tamu begitu. Ada struktur organisasi di sini. Iya. Oh, ada struktur rumah baca. Ada, tugasnya ada seksi. Oh, begitu. Jadi ada seksi kebersihan, bendahara, sekretaris. Oh, keluarganya semua Pak Hanafi. Ya. Oh iya. Pak saudara. Oh, Pak Hanafi apa kegiatannya sekarang? Sudah pensiun. Sudah pensiun. Ya. Ustaz kondang tapi. Bukan je. Oh, dia cowok paling tampan di kompleksnya. Bercanda Sapo ya. Ya. Tapi biasa dikasih uang jajan sama Prof. Hanan? Ya, apa ya biasa. Oh, dari kecil sampai besar masih ya, dikasih uang jajan? Datang, oh, ya, kayak gitu. Uang jajannya minimal 500K pastinya ya. Bercanda Sapo ya. Jadi ternyata kita bisa datang. Saya sebenarnya sudah lama rekam ini, cuma belum dapat masuk ke sini. Barusannya pertama kali ku masuk di sini. Ternyata di sini banyak ilmu Sapo yang bisa kita dapat ya, luar biasa. Berarti? Ya. Berarti Om udah sering lewat terus penasaran atau ya, gimana? Sekira rumah tahfiz, ternyata rumah baca yang seperti ini ternyata Sapo ya. Iya. Oke, okay, thank you informasinya. Jadi teman-teman kalau mau datang ke sini, datang jam berapa? Kalau mau membaca? Pagi jam berapa buka? Jam 10 sampai sore jam 5. Iya. Tidak boleh nginep pastinya ya. Oke, Sapo, thank you ya. Izin Karena ada kamar tapi untuk Hanafi Wahid. Oh, ada kamar khusus. Iya, khusus dia kalau datang ke Sengkang. Jadi berdebu dong pastinya, enggak pernah dibersihkan. Biasa juga dibersihkan. Oh, sering dibersihkan. Oh. Iya. Mudah-mudahan Pak Hanafi lihat ya konten kita. Iya, nanti lihat di YouTube Wala Nightur Get Sapo. Iya. Oke, okay, thank you ya. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Enggak, Ji. Oh iya. Ada yang ingin disampaikan ke penonton Wala Nightur Guide? Kata-kata hari ini. Iya. Kata hari ini tetaplah tersenyum walaupun hari kamu mungkin tidak seindah yang kamu bayangkan, karena dengan tersenyum membuat harimu menyenangkan. Senyum adalah ibadah. Oh, luar biasa. Mie goreng, mie kuah. Mengaku, Cake. Kak. Yeah. Pamit dulu ya. Okay, Assalamualaikum. Oke, okay, selamat Ki Sapo. Yeah. Oke, okay, jadi kita turun lagi melewati jembatan. Jembatan yang familiar di Wajo Sapo seperti ini ya, kalau banjir. Oke. Okay. Oh.
harus hati-hati Sapo ya. Wah, ternyata Sapo rumah baca Hanafi Wahid keren sekali ya. Dadah. Ya. Oke. Okay. Kita jalan lagi. Ini bahaya ini Sapo. Bisa-bisa nyemplung di sini Sapo kalau jatuh ya. Kalau tidak dilihat maksud saya. Oke, okay, kita akan ke sebelah. Ke Wiring Polanai. Ini soalnya sudah maghrib sekali Sapo. Katanya rumah Itang juga banjir di sana. Kita akan ke sana lihat kondisi rumah Itang ya. Oke. Okay. Wah, ini dari Majala nih. Ini cewek-cewek dari mana ini cewek-ceweknya? Oh, dari sana. Iya. Oke, kita turun dulu ya. Oh, tambah naik gearnya nih. Mau picak Sapo. Iya. Siapa? Oh, anaknya belum naik, Sapo. Iya. Oke, kalau habis mandi di sini, mandi lagi air bersih ya. Bahaya kalau tidak mandi air bersih, nanti cacingan. Iya. Jadi Om ini lagi cuci motor ini, Sapo. Iya. Lagi cuci motor. Iya. Luar biasa. Oke. Okay. Kila sudah naik kah? Sudah naik Kila. Ya, luar biasa. Kita akan sekali ke sebelah melihat kondisi banjir di Wajo hari ini di daerah Kelurahan Wiring Palenai, Tondronge. Saya janjian tadi sama orang, tapi karena saya lagi merekam, saya nonaktifkan HP saya Sapo. Iya. Kita lewat jembatan gantung. Nah, ini adalah jembatan gantung yang sangat kuat Sapo dan tinggi. Iya. Jembatan gantung yang menghubungkan antara Siengkang dan Wiring Palenai. Iya, kita akan melihat kondisi banjir di daerah Wiring Palenai, Jalan Angsa. Di rumahnya Itang itu YouTuber juga Sapo. YouTuber yang lumayan banyak subscribernya juga. Dia lagu-lagu Bugis Sapo. Irma Music Studio. Ya, kita turun di sini. Ya. Kita harus hati-hati Sapo ya. Ya, kita lihat kondisi banjir di daerah Wiring Palenai. Kayaknya aman-aman saja ini Sapo. Jalanannya aman-aman saja ini ya. Ya, tapi oke, sempit sekali jalanannya Sapo. Oke, kita akan ke arah kanan. Ya, kita melihat sunset luar biasa. Sekolah yang kemarin kita rekam sudah tidak banjir, ternyata hari ini banjir lagi nih Sapo. Ini adalah sekolah yang paling banyak liburnya. Untung libur memang hari ini Sapo. Ya, kemarin kita melihat ini sudah surut dan kita lihat lagi ini sudah seperti lautan lagi Sapo. Ya. Nanti kita akan lihat kondisi jalan sekitaran sini daerah mana saja yang airnya malebeng, ya. Oh, ternyata di depan sini. Sana ya. Ternyata luar biasa dan air sudah malebeng di jalanan. Kita lihat adakah yang lagi mandi-mandi atau lagi tangkap ikan Sapo, ya. Ini kita lihat teman-teman kita yang ada di sini lagi majulu kah Sapo? Wala gambar rata. Oh, lagi apa ini, Sapo? Lagi pasang julu? Oh, iya. Jadi, Sapo kita di sini ada teman atau om kita yang lagi mempersiapkan perangkap ikan. Ya, ada di bawah sana. Oh, dia halangi. Oh, bukan. Dia pakai ketemu jabat, dengan ya? Sapo kita yang berada di Wiring Palenai. Iya. Tapi, Sapo, sudah berapa hari nih seperti ini? Kalau tidak salah sudah 5 hari. Sudah 5 hari. Yeah. Tapi yang paling parah hari ini. Iya, yeah, paling parah hari ini dan kemarin. Oh, kemarin. Iya. Yeah. Sudah 5 hari banjir seperti ini dan aktivitas masyarakat pasti terganggu ya. Iya. Yeah. Terutama kita di mana Remata? Di sana. Di belakang. Iya, yeah, di belakang. Tondronge. Bukan Palae. Palae. Yeah.
Sampai di mana air, Pak, di sana? Sampai sini. Kalau di jalanan malebeng juga? Iya. Yeah. Malebeng juga, yeah, di jalanan? Iya. Yeah. Oh, tidak bisa mitur sorong kepala eh ya motor? Tidak bisa, tapi ada air sampai gini. Oh, bisa, Ji? Iya, bisa. Oh, oke. Okay. Ini lewat motor tuh ke sana. Oke, okay, begini Ji juga? Iya, yeah, begini juga. Oke, okay, thank you. Siapa nama Tade? Mas Riyadi. Mas Riyadi. Oke, okay, Pak Mas Riyadi, terima kasih banyak. Iya. Yeah. Dan kita lihat orang tadi pasang-pasang landra ya, yeah, jebakan ikan. Yeah. Yeah. Oke, okay, thank you. Terima kasih banyak, Pak. Kondisi banjir di Wiring Palanae. Kemarin air tidak malebeng di sini dan kita lihat air sudah malebeng, luar biasa sekali. Ya. Yeah. Ini banyak adik-adik yang mandi-mandi di sini, Sapo, ya. Yeah. Dan ada yang lagi duduk-duduk nih, Sapo, ya. Yeah. Oh, oh. Ini lumayan deras. Paling bagus cuci motor di sini, Sapo. Ya. Oke. Okay. Nah, kita ke arah sini. Wow, 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 parah ya. Ini kita lihat sekeliling, luar biasa. Banjir luar biasa. Ya. Yeay, oke. Okay. Dan kita akan ke sana. Ya. Oke, okay, kita ke tengah-tengah dulu. Oke, okay, Sapo. Dan inilah rumah Itang sekitaran sini. Luar biasa sekali. Kita akan melihat kondisi banjir di sana. Sampai di mana banjirnya. Ya. Wow. Di sebelah kanan kita ini rumah Itang. Oh, ada Sapo kita lagi mapeng aja bale. Iya. Oke. Okay. Wow, ini rumah Itang nih, Sapo. Sana Itang di atas. Itang lagi perbaiki rumah. Ya. Kita lihat lagi di area sini, Sapo. Jalan terus ke sana. Ya. Ini sudah sore sekali, Sapo, ya. Jadi agak gelap. Wow, wow. Nah, di sini paling bagus cuci motor, Sapo. Iya. Oke, kita lihat lagi ke sana. Oh, tidak terlalu dalam sih ternyata, Sapo, ya. Aman. Iya. Oh. Ternyata di sini lumayan relatif tinggi, Sapo. Tidak seperti yang berada di daerah sana tadi. Iya. Oh, itu dihalangin, Sapo. Oh, ada pengantin. Kita muter, Sapo, karena jalanan tertutup, jadi kita muter balik aja, Sapo, ya. Oke, okay. Kita muter balik. Nah, kalau dari sini pencahayaannya bagus, inilah kondisi Sapo banjir di daerah Wiring Palanae yang kondisinya luar biasa. Air sangat tinggi dan menggenangi jalanan, Sapo. Jalan Angsa Palae. Ya. Yeah. Ini banyak yang cuci motor dan ya, dan sangat mengasyikkan sebenarnya, Sapo, ya, jalan-jalan di banjir. Cuma hati-hati mesin motor tak nanti kemasukan air, Sapo. Ya. Wow, luar biasa. Dan di sebelah kanan ini adalah rumah Itang. Itang biasanya live TikTok di sini, tapi dia lagi di atas, Sapo. Ya, ini rumah Itang, ya. Ini rumah musuh studio. Dan kita lihat, wow, banjir. Ya. Dan ada ibu-ibu lagi mapeng aja bale. Wala kamerata, Ibu. Boleh aja, Ibu. Kamboja. Boleh lihat kambonya aja, Ibu. Itu hasil tangkapan kah? Hasil tangkapan. Oh, hasil pukat. Oh, landra. Coba diangkat, Bu, kepalanya. Coba diangkat. Ikannya. Wow. Boleh dibawa pulang kah? Oke, okay, mari, Bu. Ya. Ayo kita jalan lagi, Sapo, ya. Ke arah sana. Wow, luar biasa. Ini teman-teman ini dari sebelah, dari Sengkang yang pastinya
masuk di YouTube Sapo. Iya. Hati-hati busi motornya Sapo. Iya. Oke, kita jalan lagi. Parah sekali ya. Ini saya takut ke tempat yang sering kemarin ditempati mandi-mandi. Saya takut ke arah sana karena deras sekali Sapo. Airnya sangat deras. Iya. Oh. Jadi kalau mau ke sana Ibu bagaimana caranya? Kalau mau ke arah sana, perahu, Pi. Iya. Oh, kodong. Iya. Ayo kita jalan lagi Sapo. Mari kita. Iya. Iya. Di sini banyak adik-adik yang sementara berdiri duduk melihat banjir Sapo ya. Ini kita lihat. Kemarin tempat wisata mandi-mandi di area sana. Dan sepertinya bukan lagi tempat wisata lagi kalau ke arah sana. Sepertinya bisa membuat kita hanyut, Sapo. Ini kencang sekali airnya. Ini bisa dilihat ya. Airnya sangat kencang nih, Sapo ya. Iya. Wow, luar biasa sekali. Ini kayaknya banyak ikan mujair yang naik kalau seperti kondisinya sekarang. Oke, kita jalan lagi ke arah kanan. Kita balik aja. Soalnya saya tidak berani Sapo mengarah ke sana. Ya, kita balik aja di sini Sapo. Oke. Mari ke Sapo. Ya. Ini habis cuci motor ini Sapo, cuci mobil. Iya. Lompat dulu Sapo. Iya. Wow. Dan ada perahu balap di sekitaran sini Sapo. Ini ya. Perahu balapnya. Ya. Wow, perahu katinting balap nih Sapo. Ya. Oke, kita akhiri video kita karena sudah maghrib. Jadi Sapo sekali. Itulah tadi konten kita hari ini mengenai banjir di Kelurahan Wiring Pelanai, tepatnya di Tonronge dan Wiring dan Palae. Banjir Sapo, iya. Apa aktivitas masyarakat terganggu dengan adanya banjir ini karena akses melalui darat itu terputus. Ke arah Surai itu putus, ke arah Padupa putus, jadi akses satu-satunya adalah jembatan Kelurahan Sengkang. Jadi saya kalau mau ke Sengkang harus lewat jembatan Tokampo. Oke Sapo, cukup sekian video kita kali ini dan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.